Alif Lam Mim. Tidak ada yang mengetahui selain Allah yang lebih mengetahui arti dalam ayat tersebut. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka sudah mengikrarkan, menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka itu dibiarkan tanpa adanya ujian. Sudah kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang beriman sebelum kita, mereka diuji dengan ujian yang sangat luar biasa untuk mempertahankan keimanannya. Dari yang pertama adalah para anbiya, mereka sangat luar biasa berdakwah demi menyadarkan manusia beriman kepada Allah. Lalu yang kedua adalah para sahabat-sahabat Rasul, mereka juga senantiasa diuji untuk mempertahankan keimanannya. Jadi sudah banyak sekali kisah di dalam agama kita yang membuktikan kehebatan mereka untuk memperjuangkan keimanan kita. Lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bisa menghadapi ujian-ujian keimanan kita? Lantas kita bisa menyelesaikannya? Lantas kita sudah yakin bahwa kita sudah berhak untuk mendapatkan surga Allah? Sehingga saudaraku, kita harusnya dari sini berintrospeksi. Sudah sehebat manakah kita untuk melalui ujian-ujian tersebut? Lalu pada ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka itu sudah diuji. Kita ketahui bersama seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, para sahabat, para orang-orang yang beriman, para rasulnya, para nabinya, mereka diuji dengan hal yang sangat luar biasa, bahkan seperti hal yang pada masa kita, umat manusia pada masa sekarang, hal yang tidak mungkin. Akan tetapi itu adalah hal-hal yang bukti nyata bahwa mereka diuji untuk membuktikan keimanan mereka. Falaya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan ujian-ujian tersebut Allah bisa mengetahui mana hamba-hambanya yang beriman secara jujur, bersungguh-sungguh, dan mana hamba-hambanya yang berbohong, iman hanya sebatas ucapan saja, tapi mereka tidak meyakini di dalam hatinya. Di dalam ayat tersebut membuktikan bahwa keimanan bukanlah hal yang sepele, bukan hal yang murah dan hal yang mudah untuk kita ucapkan. Maka iman memiliki banyak konsekuensinya. Maka untuk dari itu kita harus selalu senantiasa meminta kepada Allah agar menjaga iman yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita, dijaga sampai nanti kita bisa mendapatkan surganya Allah. Lalu dalam ayat selanjutnya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Apakah manusia juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat buruk akan dibiarkan begitu saja? Sa'ama yahkumun. Maka itu adalah prasangka yang buruk, bahkan seburuk-buruknya prasangka. Sebelumnya, di ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang yang beriman itu juga memiliki konsekuensinya, memiliki ujiannya, tidak dibiarkan begitu saja beriman. Lalu di ayat selanjutnya, begitu pula orang-orang yang melakukan keburukan di muka bumi ini. Kesannya orang yang melakukan keburukan, mereka dibiarkan hidup, bahkan lebih lama, bahkan mereka lebih terkesan bisa menikmati dunia dengan sesungguhnya. Akan tetapi itu adalah hal yang bersifat istidraj, bahwa mereka seakan-akan mendapatkan kenikmatan, akan tetapi Allah sungguh memperhatikan mereka. Dan mereka yang melakukan keburukan di muka bumi ini tidaklah Allah tinggalkan, akan tetapi mereka juga akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Kesannya seperti Fir'aun, lalu raja-raja yang zalim, mereka seakan-akan dibiarkan saja menikmati hidup di dunia ini tanpa adanya ujian. Akan tetapi, sa'ama yahkumun, prasangka-prasangka itu adalah buruk sekali. Apa yang mereka kira itu adalah perkiraan yang sangat buruk sekali. Sudah kita ketahui bersama, ayol ikhwah,
di negara kita sekarang banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi, di mana orang-orang yang zalim di negeri kita seakan mereka dibebaskan. Mereka hidup dengan kekayaan mereka. Mereka terlihat hidup bahagia dengan keluarga-keluarga mereka. Akan tetapi Allah sungguh tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan membiarkan sebuah keburukan tanpa ada balasan yang setimpal. Mungkin seperti itu. Jadi ayu al-ikhwah, dari penggalan ayat, dari penggalan surat tersebut, ayat 1-4 tadi apa yang sudah saya sampaikan, mari kita renungi bersama bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya memiliki konsekuensi-konsekuensinya masing-masing. Kalian memilih beriman dengan konsekuensinya, atau kalian ingin melakukan sebuah keburukan dan juga di situ ada konsekuensinya. Marilah teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, kita menjaga diri kita agar selalu dijaga oleh Allah, agar bisa mencapai ridho Allah di muka bumi ini, dan senantiasa ketika kita meninggal pun mendapatkan rahmat Allah dan diizinkan masuk ke dalam surganya. Mungkin seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.